Menjelang bergulirnya arus mudik Lebaran, sebagian masyarakat di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang akan mudik ke Pulau Sumbawa, tak perlu khawatir dengan tidak adanya transportasi. Pasalnya, PT Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau Damri NTB sudah menyiapkan sebanyak 66 armada bus yang siap melayani pemudik tujuan Pulau Lombok dan Sumbawa. Jadi untuk Damri, Mbak, persiapan untuk angkutan Lebaran pada umumnya, kemudian untuk angkutan arus mudiknya kami sudah persiapkan untuk AKDP-nya 66 unit armada, baik itu yang melayani di Kota Lombok maupun yang melayani saudara-saudara kita yang menyeberang sampai ke Sumbawa dan sekitarnya. Selain itu, pihak Damri NTB juga sudah menyiapkan bus rapid transit atau BRT untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada H-3 menjelang Lebaran. Diperkirakan tahun ini, penumpang yang mudik Lebaran menggunakan bus akan mengalami kenaikan sebesar 10%. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.